lagi pastinya masih di insertlife.com di music and movie. Mm-hmm. Masih bersama para cast dari Doremi and You. Woohoo! Tadi udah ngeliat ya keseruan dari trailernya itu seru banget nih. Tapi pertanyaan nih buat para cast-nya nih kira-kira ya. Kan pastinya nih dalam sebuah film itu ada yang namanya harus banget chemistry. Wah, gimana tuh kalian membangunnya satu sama lain? Apalagi di sini kalian menceritakan tentang persahabatan dong, ya kan? Yang tadinya kalian udah mengenal satu sama lain bisa dibilang seperti itu. Gimana nih? Mungkin karena kita apa ya? Kalau masalah chemistry sih udah nggak ada masalah karena kita juga punya workshop yang lama, 2 bulan udah lama banget itulah jatuhnya. Dan kita juga pulang sekolah ketemu. Main bareng jadinya, terus juga jalan-jalan, nonton segala macem, ngebonding. Jadinya kita udah kayak, semua udah kayak apa ya, kayak adik kakak yang gak bisa diatur aja gitu. Jadi kalau masalah chemistry sih aman sih. Aman ya, jadi emang udah temenan gimana dong kayak, jadi udah gitu. Enggak, mereka berdua ini Naura sama Dewa emang udah temenan. Mm-hmm. Tapi kan kalau yang Nacho sama Toran enggak ya, baru berkenalan di saat film ini ya. Nah awalnya ketemu tuh gimana? Aku mau nanya dong first impression kamu gimana? Kalau first impression, apa ya, aku tuh orangnya takut banget temenan sama orang yang sombong gitu loh. Jadi aku tuh begitu ngeliat orang, pertama kali kita ketemu orang, kalau misalnya dia kelihatannya kayak nggak mau temenan sama aku atau dia kayak gimana gitu, aku jadi kayak nge-back off sendiri gitu ya. Terus aku jadi kayak takut sendiri gitu mau ngapa-ngapain, tapi first impression aku ke Naura tuh aku kayak, kayaknya sombong deh, kayak gitu. Cuman aku kayak masih kayak, tapi dia tuh kayaknya di Instagram tuh kayak banyak banget temennya gitu. Kayaknya gak mungkin deh sombong kayak gitu, terus aku masih mencari-cari gitu. Kalau misalnya Kak Devano, gak pernah sih aku menduga-duga dia sombong. Tapi ternyata sombong banget, gak ada yang gak bercanda. Tapi kalau aku ke Markus, itu pertamanya itu aku kayak, kalem banget nih orang, kayak masih mikir kayak gitu. Maksudnya kalem. Emang aslinya? Jangan tanya. Aslinya kayak macan. Jangan tanya. Oh iya, tadi bisa kita lihat ya. Udah kejang-kejang. Aku lupa pertama kali aku ngomong apa ke mereka, tapi kayak gitu ya, kira-kira ngandal-ngandal. Gitu. Tapi akhirnya setelah mengenal mereka, kapan tuh? Setelah berapa lama baru kayak, oh orangnya begini toh. Gak lama sih ya. Pokoknya aku tuh, kedua kali ketemu sama dia tuh aku langsung kayak ngerasa udah lama temenan gitu kan. Jadi aku datang tuh meluk dia, apa kabar gitu. Terus kayak terus kayak aduh sakap gak ya gitu. Tapi cair langsung. Tapi kalau saya dia sendiri apa? Kalau kamu sendiri gimana? Aku. Apa ya? Mungkin kita juga dari hari pertama kan udah langsung reading kan. Jadi mungkin udah apa ya, kayak udah mulai akrab, udah mulai ngobrol, tanya-tanya satu sama lain, kayak ini dari mana gitu sih. Oke. Ya kus ya. Kalau aku awal ketemu langsung mereka kan humble gitu kan, jadi aku yang terharu gitu bisa. Hal apa yang paling kamu ingat pada saat pertama kali kamu ketemu mereka, yang bikin kamu terharu, terhanyut sampai sekarang? Kalau awal ketemu ya salam biasa ya, salaman-salaman gitu. Yang hari salaman kedua... Gitu ya, salaman tempel sekalian, kan abis sebaran. Hari kedua yang kayak langsung meluk, kalau ketemu meluk, kayak kangen-kangenan gitu. Padahal baru satu hari kemarin baru ketemu ya. Gitu. Kayak udah ngebro banget ya sama sister kan. Itu jadi terharu gitu sih. Asik. Terus kalau sebelumnya tuh, mereka tuh udah sering workshop bareng, jadi tuh sempet kayak beberapa hari aku tuh nggak ikut workshop karena emang ada kegiatan lain kan. Jadi aku belum sempet ketemu sama yang namanya Markus, si Toran. Terus kayak pertama kali ketemu tuh kayak dia di pojokan kan. Tapi Nasho udah nyampe, terus aku kayak mikir, Nasho aku nggak nemenin. Terus dia tuh kayak bener-bener di pojokan gitu kan, tapi kayak aku langsung meluk dia kan. Terus aku dia bilang, sini deh. Terus dia nunjuk Toran, terus aku kayak, itu siapa? Itu yang jadi Markus. Oh itu, terus saya kayak, hai, aku gitu. Terus dia kayak malu-malu gitu kan. Terus karena aku udah ketemu duluan, terus dia kayak malu-malu, jadi aku ngira kayak apaan sih, kayaknya dia benci sama aku deh. Terus bukan gitu, kalau aku nggak bisa kalau kenalan, ngomong duluan. Aku juga malu gitu. Dia harus ditonjok dulu. Jadi belum ada break even point-nya ya, ada break-nya gitu. Malu-malu kucing. Setelah kena, kucing semuanya. Kucing. Oh,
Oke, tadi itu adalah saat mereka bertemu nih. Tapi kan di saat sudah lokasi ini ya, kan bisa dibilang. Terus sudah memulai dengan adegan-adegan scene-scene-nya. Tapi ada nggak sih yang menurut kalian scene tersulit ataupun mungkin ya tantangan tersulit untuk dalam film Doremi and You ini nih? Gimana? Scene tersulit? Nyanyi sambil acting sambil berdialog juga sih. Karena mungkin teaser sedikit nih, kalau misalkan kita itu nggak cuma ngeluapin emosi lewat kata-kata doang, tapi lewat nyanyian, lewat tarian. Jadi kayak ada beberapa dialog yang bakal dinyanyiin gitu. Ada yang nge-rap lah, ada yang apa gitu. Itu yang susah sih. Oke. Okay. Oh, jadi ada rapnya juga ya? Iya, namanya juga musikal. Iya benar. Siapa yang nge-rap? Apa? Siapa yang nge-rap? Bukan kita. Oh, bukan kita ya? Sebenarnya mereka berempat. Mereka ada satu lagi namanya Fatih, tapi nggak bisa datang. Bukan nge-rap sebenarnya, cuman kayak apa sih, dialognya emosi tapi sambil nyanyi. Kalau emosi kan nyanyiin kayak gimana coba? Ngerocos. Jadi emosi dalam sebuah hari. Kita juga bisa nge-rap loh, Kak. Iya, ngerepotin. Iya. Benar ya kan? Betul sekali. Kalau Toran kan gimana? Kalau Toran sendiri? Hal yang paling susah. Aku tadi katanya aku paling aku paling ini untuk apa namanya? Kontrol mood ya. Misalkan sekarang kita take scene yang happy-happy nyanyi nih. Terus next scene-nya tuh yang kayak take yang sedih kayak gitu, ya harus dikontrol. Coba banget. Kita mau ngecek Toran, kita adu acting nih Kakak. Halo. Adu acting sama angin. Kalau senang kita bisa lihat ya, dia tadi sudah senang ya kan? Kalau sedih. Meweknya gimana? Ayo Toran. Tapi apa namanya, percaya atau enggak, yang bikin nangis itu adegannya Markus nanti. Oke. Penasaran langsung ditonton ya. Iya. Langsung ke bioskop terdekat langsung. Ayo, betul. Jadi kita jangan ngetes ya, langsung nonton aja Kakak. Langsung nonton aja ya, kehebatan syutingnya dari nanti Markus ini ya. Oke. Alright, terus unforgettable moment selama syuting film ini. Unforgettable. Momen-momen. By the way, kalian itu tuh syutingnya berapa lama sih? 3 minggu di Jogja. Ya. 3 minggu di Jogja. Terus 2 bulan itu yang latihan itu yang di Jakarta. Iya, totalnya hampir 3 bulan lah ya. 3 bulan. 3 bulan. Hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan. Jadi unforgettable moment dalam film ini apa? Sebenarnya semuanya. Kebersamaan sih. Intinya kebersamaannya. Karena kita udah 3 bulan kenal, terus tiba-tiba udah kayak gini, terus nanti bakal selesai promo udah nggak ketemu lagi. Iya sih, sedih ya di situ ya, kangen pasti ya, kangen. Aku seneng banget. Nah tapi pasti dong ada yang suka iseng gitu loh di antara kalian, pasti kan, apalagi nih kayaknya nih usil banget nih orangnya nih. Atau nggak diusilin sebenarnya? Dia sih paling iseng. Kisengannya apa? Ya iseng aja, ada aja yang isengin kayak apa ya, jahil banget ya. Tapi ini cowok-cowok tiga, satu lagi manfaatnya tuh tiga-tiganya jahil. Sama-sama aja. Kayak gimana tuh dijahilin ya? Gimana ya? Beda-beda tapi jahil semua. Pokoknya ada aja kayak kalau nggak ganggu hidup orang kagak puas gitu kayaknya. Gitu. Mereka. Kayaknya sih gitu ya. Pernah nggak sekali-kali mereka jahil lo sampai lo gue lempar bangku nih gitu. Biasanya aku biasanya capek aku sih. Di mulutnya. Iya biasanya aku yang kayak gitu kalau sama Fatih, karena Fatih tuh kalau iseng udah banget-bangetan. Dia kan? Pokoknya terus dia kayak pernah tengah malam dia ngetok-ngetok semua pintu kita. Tapi dia lagi ngebungkus badannya pakai selimut. Putih, iya, selimutnya putih. Putih, iya, dan Fatih. Dia tiduran di depan pintu. Waduh. Aku ada videonya. Ngeprank sama Toran ya? Juga, bayangin malam-malam. Aduh. Oh my god, kali ada scene-nya lebih seru ya, seru banget. Aduh, seru-seru banget nih ya cerita-cerita dari pastinya kayak Doremi and You nih Kak ya. Jadi buat kalian jangan kemana-mana dulu, kita akan melihat yang satu ini dulu. Pastinya jangan kemana-mana, tetap di insertlife.com.